harga dirinya nih. Dikata salah. Aja lagi. Balik lagi di Lapor Pak. Kalian semua pasti tahu dong guys, di setiap episode Lapor Pak pasti selalu ada gimmick yang selalu mengocok perut. Entah itu jadi Superman, jadi Hulk, bahkan gak tanggung-tanggung ada yang sampai mandi di kantor Lapor Pak loh. Bisa-bisanya ya. Mau tahu gimana lucunya? Langsung aja nih. Kalau kita bilang ruang kaca itu ruang serbaguna, suka muncul macam-macam, ada alien, ada Avengers, terus ada wah macam-macam lah. Semua tiba-tiba bisa muncul di situ. Padahal itu paling cuman muncul enggak nyampe 1 menit dalam satu segmen ya, tapi entah kenapa memang itu salah satu ruangan yang paling ditunggu. Katakan tahu. Lebih keras. Mungkin ada di tangan Anda. Oh iya di sini ya. Komandan emang nih ya. Iya. Makasih ya. Kenapa ada orang mandi? Malah mandi di sini lagi. Ini kata polisi kita di mana sih sebenarnya? Kok tiba-tiba ada jamban di sini ya? Salah mandinya. Kira-kira ini siapa Mbak Yu? Bisa... Kita nggak dapat petunjuk ya Pak? Betul sekali. Kita udah 2 tahun mencari dia, tapi nggak ketahuan. Bisa dilihat Mbak Yu. Bisa. Kita bisa menangkap. Saya juga bingung sih siapa dari belakang. Mbak Yu nggak bisa ngeliat? Nggak bisa, tapi betul. Saya jadi paramat juga bingung ini siapa juga. Bisa ini. Hei, kerja. Ini kayak yang di akuarium di kota-kota ini. Biar saya lerai, Pak. Lerai. Waduh, ini lagi kerja ini. Kerja. Oh, iya. Mohon Bayu mau nyoba. Kalau bisa jangan pakai ini nanti kenapa? Nikah. Kenapa? Pakai baju selem aja. Baju selem kan untuk menyelamin air. Nugget. Ke atas. Ruangan penuh penderitaan karena kadang-kadang kita harus main
bermain slapstickan dalam tanda kutip, jarang yang menggunakan dialog. Dengan space kecil itu harus bisa menarik perhatian penonton yang ada di studio, pemain yang ada di ruang interogasi, dan juga penonton yang ada di studio. Siapa tahu nanti ada orang Patana mau nyoba gak? Enggak. Hei, kok bisa sampai berurat begitu? Gimana caranya? Udah sikat habis. Pak Wendy, ada-ada aja ya kelakuannya. Emang totalitas banget ya. Ada yang masih ketawa? Jangan kemana-mana ya. Kita akan buat kalian lebih tertawa setelah yang satu ini. Makin gak jelas nih, lorong nih makin gak jelas nih. Makasih ya nama yang terakhir tuh. Kenapa? Ya mohon maaf nih sebelumnya buat keluarga yang ngerasa bahwa dia adalah bagian dari keluarga Anda. Tolong lebih diperhatikan.